Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Angon. Oke teman, ini saya akan memberitakan ubi teman. Di sini itu ubi lagi sangat murah sekali pada yang panen. Ini dulunya harganya 2.000, sekarang lagi turun harganya 1.000 teman. Ini banyak yang reject seperti ini biar dimanfaatkan untuk pakan ikan teman. Ini ikannya sangat lap sekali itu lagi menunggu. Yang jelas kita ini teman, rebus dulu, kukus ubinya, lalu dibelikan ke ikannya teman. Kalau kita langsung belikan segedean-gedean gini, pasti ikannya bahasa gaulnya keluluden atau tidak bisa dimakan. Tapi kita harus remas-remas gini teman. Coba lihat, ini banyak yang suka sekali ikannya teman. Kalau dikasih ubi seperti ini. Itu semua ikan suka semua. Ini ada grass carp, ikan mas, terus bawal, nila, dan ikan melem ini suka teman kalau kita beri ubi seperti ini. Tuh kan? Ya jelas kita remas-remas gini aja dulu teman. Ya. Biar lumat ya kan? Ikannya langsung makan. Ini udah kita jual murah ya kan, buat makan ikan aja lebih enak. Ini kalau yang reject seperti ini nggak laku. Paling-paling kalau yang kecil akhir itu harganya 500 perak teman. Karena lagi murah sekali, panen raya juga ya kan. Ini ikannya itu kalau makan seperti ini ya ale hoki. Tuh. Apalagi nilainya itu ada bawalnya,